nombor pribadi atas draw ke draw. Oh. Nombor apa tu? Nombor 2. Nombor 2. Partai? Nasdem. Tipu dalam pegah kertas kuning guna apa? Ya. Jadi nyak-nyak kalau warna mandong oh, kuning, Umar tinggal dengan Pak Pribadi Hon. Di belah Partai Damai Aceh, 12 PNA, leher belah PA, put belah Parti Pribadi. Nyoba nyo. Anda payah kalau lain. Karena nyo kon nyo parnas nyo. Karena nyo. Anda foto. Jadi anda kalau nyo lu nunggu kalau jual lagak aja kalau ada anale nyo. Anale tu, bah? Kalau ada jual anale. Ah, yang nak anda buka kursinya, nak buat nama saya nyo. Sudah apa lu? Ya? Cuman oh don mahu sepakat ngono lu nak enggak lu jadi radon anu terutama yang nyam dua. Ya. Ya. Si mana ni? Nah, kalau Lun ingin sampaikan bahawa ini merupakan bahagian daripada ingin sampaikan Pak Dron. Nah, yang pegah? Nah, kali kali pegah. Kertasnya warna haji hijau. Warna haji biru. Karena Lun kolom kampanye. Lun ingin menggugah kembali soal yang ada. Di mana ini bisa diambil? Kebelaman ini, Nyo. Persaingan global dengan tanya GO. Pendidikan GO. Amanah warisan dari tanya. Pakiban tanya, tanggungjawab tanya pandang ini. Bek tak wariskan nanggro lagi Nyo pada mana. Demonstrasi perkelahian, poh kena, boh. Udah culik, Nyo culik ini. Anime ya ikalon. Oh, tak wariskan nanggro Nyo. Bak anime lagi Nyo. Bandi kalon bak televisi. Dan Nasdem mengatakan saat ini Aceh memimpin Indonesia nyan kon lumpo nyan memang ni tekad kamu nyo mumpu Aceh berarti na 200 si kurang draw Aceh dari 600 500 60 kurang gitu. Nah, partai lain yang fikir lagi nyo untuk Aceh mana yang pue Aceh waduh yang pada saatnya lah bisa duduk sebangku semeja dengan pemerintah kecuali Aceh Merdeka gam bersama dengan Indonesia. Siapa yang ada di belakangnya? Pikiran orang Aceh. Kualitas orang Acehnya. Dan pikirannya lah yang bisa mencetuskan hingga kita berbeda dengan orang lain. Nah, ketika hari ini ada seorang orang Aceh yang kuburan ini ada kalon Pak Sungai Kera, kuburan Sungai Kera yang semata-mata tidak menginginkan perubahan di Aceh. Karena sebagai sebuah partai yang dilahirkan oleh orang Aceh yang dikenal Aceh sebagai uring yang memang setia, yang berkorban, mampu menghadapi berbagai macam tantangan bencana alam yang sebesar skala abad dunia, abad Al-Quran, skala Al-Quran kemarin, yang memiliki spirit untuk bekerja di antara berbagai macam kesulitan, Aceh tetap hidup dan berkembang. Yang itu yang menggambarkan apa yang telah rakyat berikan kepada saya hingga di ujung-ujung usia saya ada satu ucapan saya, ada sedikit perbuatan saya yang bisa saya limpahkan kembalikan kepada masyarakat yang telah membantu saya, yang telah memberikan penghormatan dan kehormatan kepada saya yang selama ini. Yang menjadi sosial. Negeri lu mana? Apa alasan anda? Lu pegahlah sebagai lu sampaikan bahwa perhubungan nasional demokrat lu telepon aku ya lu beruh lu dalam gerakannya ada lu baca gerakannya apa? Mana hijau eh? Ada bung? Ada bung? Ada bung? Ada bung? Ada bung? Ada bung? Jauh rumah. Tapi bah anak minta nyok rumah sakit atau rumah ya rumah sakit di rumah. Golong apa sih? Tanya. Golong. Masalah kesehatan. Bah kena ijazah. Kalau ijazah. Oh nilai lun get draw. Nak pek demo. Yang tidak sesuai dengan ilmu yang kami tuntut. Karena empat kerja.
hanya terbuka lapangan kerja. Akibatnya ini mitanya yang kasarjana harus bekerja urung katuha. Katelayu lun. Ilun 60 pun. Betul-betul 60 pun. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari tingkat keberadaan Tuan Garda Pemuda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berserta perangkat desa, Unsur Pemuda. Nah, perasaan yang tidak dapat dilukiskan betapanya bantuan istri Promo dan sampai kami berjumpa melalui Pak Jol tu yang dibantu. Usaha kendaraan kerek, jadi kendaraan kerek begitu dia daerah kosong, yaitu petani dan kemudian dengan jumlah juga berapa kau? Jumlah penduduk. Jadi di suatu kianya lebih kurang kakak anak khusus belum cukup produksi pendapatan kelapa pak nanti temukan dalam pengalaman yang jadi oleh kejadian ini nyoba ulu sebenarnya. Ini otaknya berada di sini adalah di posisi jadi satu persatu yang melibatkan pertama-tama ucapan yang terhormat para caleg dari Nasdem di DPRK yang terhormati sahabat beliau yang telah bahu-membahu untuk menegakkan agama Islam di kabupaten baik pusat maupun provinsi dan daerah. Seperti apa pasca tsunami Baro dan kira-kira harapan-harapan seperti apa yang ada di depan kita? Gambaran tentang kondisi di daerah pesisirnya sehingga nanti gonya gedebu kira-kira dalam masyarakat dalam mencapai kehidupan yang sejahtera menuju masa depan yang gemilang. Oleh karenanya mibaunya gedebu kiban kehidupan saudara-saudara tanyo. Nah, kakanda Teku Haji Teku Pribadi. Kebetulan banyak adalah adun letuan kerok. Letuan adalah Teku Zulkarnain. Boleh saya sampaikan, letuan adalah awai-awai. Ayah-ayah Kamu yang pulau resah.
Ajar aku beli jangan lama menunya. Alur ayam. Kau nak lupa apa kejahatan awakah akan melampaui batas. Oleh karena itu, awakah harus didiskualifikasi dari muka bumonyo. Hei, berani berbuat. Secara intelektual ni baru kita pergi. Le, kau ada bahasa kah? Bukan keliru. Aneh. Apa yang mau itu malu? Apa yang mau apa tadi? Pak Deson.
belum berubah. Tuhan memberikan perubahan. Tuhan memberikan perubahan. Tuhan memberikan perubahan. Pada sahun, boleh. Gonyo dah sejuk siang. Dah, dia buat nak dia. Mungkin. Kau beli. Beli. Lepak dia sudah.